Eh yo, dekat Shot Greaser sini, kali ini membawakan satu review unorthodox water base daripada Nizam Syukur dari Alokstar Kedah. Jom kita lihat Perfectio Heavy Hold. Perfectio water base ni dah pernah ada satu masa dahulu. Dia, aku lupa kalau ada stated ke tak dekat label dia, heavy ataupun firm. Tapi hold dia mungkin tak secukup heavy untuk kebanyakan orang. Jadi Nizam dah decide untuk upgradekan hold dia lah di untuk formula yang terbaru ni. So jom kita lihat packaging dia dulu. Ini adalah yang terbaru juga daripada Perfectio, adalah satu 50 gram amber glass jar ni untuk kemudahan travel pack ataupun untuk dibawa ke mana-mana saja, senang boleh masuk poket pun. 1.7 ounce. Color logo pun dah logo masih yang sama, tapi color tu ditukar kepada simple putih yang aku rasa elok lagi lah daripada biru dengan oranye ke merah dulu tu, sebab skull dia nampak dengan lebih jelas lah, terang sikit ni. Putih dengan hitam tu dia naik lagi lah pada biru tua tu, tak berapa nampak sangat kat label hitam. So ini nampak skull tu yang badass tu, nampak jelas lah. Kat sini ada directions and ingredients tepi ni. So label yang simple tapi kemas lah, nampak semua, nampak jelas semua. Okay lah, memang kita nampak dari jauh pun dah boleh nampak Perfectio ni. Scent, aku lupa scent apa nama yang diberi, tapi dia masih mengekalkan scent original water base dulu. Yang bagi aku, tak tahu kalau aku dah sebut ke, ada lupa, tapi dia bau dia macam tak silap aku kelon, tapi apa yang aku dapat adalah satu macam besi sejuk tu. Kalau stainless steel tu bawa cuaca sejuk, ada kalau besi ada bau dia macam ni lah. Stainless steel ada yang berbau tajam and sejuk lah. Okay, cukup wangi. And texture dia kali ni kita dapat scooping dia tak susah, tapi kita dapat kepekatan daripada satu scoop tu lah. Kita dapat pejal lagi lah dari dulu. Kalau dulu tu macam lembut sikit, yang ni macam pejal lagi lah. So breakdown agak mudah. Apply pressure sikit, dia akan pecah habis. Tapi kita dapat satu kekeringan lah dekat tangan, sebab pomade ni agak kering. Rasanya untuk mendapat heavy hold yang memuaskan bagi Nizam, dia telah mengeringkan sikit lah pomade ni. First time aku try, rambut macam biasa lah aku, rambut lembap hampir kering. Aku mendapat dia agak kesat lah untuk apply. Tapi kali ni aku dah basahkan sikit rambut dan dapat memudahkan lagi application lah. Tapi yang ni memang betul-betul heavy hold daripada dulu. Dulu lebih mudah untuk di apply, tapi itulah hakikat dia lah. Kalau kadang-kadang pun nak heavy, dia kena tahan sedikit kekesatan lah. Okay, 3 scoop macam biasa cukup. Aku akan slick back dengan brush kali ni sebab hole dia yang agak heavy. Kalau terus masuk dengan sikat, kusut-kusut tu akan
sedikit tertarik lah. So kita spreadkan dengan brush yang jarang, memudahkan lagi lah lepas aku masuk dengan sikat nanti. Ada sikit rambut patah-patah, tapi kalau dah biasa dengan heavy, okey lah, tak ada masalah. Dah dispray dengan brush, slick back dengan sikat, menjadi lebih mudah. Buat masa ni aku mendapat dia dry hole lah, yang jenis apa, unorthodox, yang memberi dry hole. Apa yang itulah apa yang aku rasa sekarang ni, tapi masih slick lah untuk disikat. Right. Okay. Memang heavy hole daripada dulu. Dulu pun tak silap aku, dulu pun agak heavy. Cuma hole tu tak dapat bertahan lama. Yang ni hole yang sekatalah sepanjang hari dia bertahan. Memang diubah suai formula ni untuk memberi ketahanan yang lebih lama lah. Dulu tu mula-mula dia heavy, lepas tu dia akan sedikit jatuh lah. Dia akan sedikit menurun lah hole tu. Tapi yang ni, apa yang aku dapat pada application, sampailah penghujung hari. Ini adalah jenis-jenis heavy hole yang menguasai rambut lah. Kalau apa nak style-style yang ekstrim ataupun nak lawan rambut pendek ataupun nak lawan arus tu, yang ni boleh lah. Yang ni boleh dapatlah hasil-hasil yang macam tu. Aku rasa cukup dah ni. Dah cukup kemas lah. Dah. Okay. Bomb check. Oh, ada tak rata kat situ. Yang ada rambut stray sikit tu, yang ada terkelak-terkelak, tak mau rapat tu, adalah sebab keberatan dia lah. Dia ada slickness dengan oils yang dimasukkan sikit, tapi memang heaviness tu daripada wax lah. So wax tu rambut tu tak dapat, yang mana stray tu dia lari sebab ada, macam aku kata, hole yang kering lah. Dia kalau hole yang agak basah, dia akan stay down sikit. Tapi itulah, heavy lah. Okay lah, aku rasa low profile cukup kot ni. Adalah sikit stray sikit, tapi boleh dikemaskan nanti lah. Right. Tapi kalau nak dikira hole tu, hang boleh stylekan dengan apa style yang apa nak lah, tinggi ke, rendah ke, lawan arus ke,
kontrol rambut tu cukup lah. Tapi bab sleekness tu yang kurang tu yang akan membuatkan stray sikit lah. Itu adalah karakter heavy yang susah nak diubah lah. Okay, Sat. Okay, buat masa ni, kali ni aku lembapkan rambut lebih sikit. Aku dapat adalah sedikit shine, sedikit natural shine buat masa ni. Aku tak pasti kalau dia akan berkurang ke tak kemudian ni. Sebab masa aku first aku try tu, rambut yang lembap hampir kering, lebih ke kering lah daripada lembap kan, aku mendapat dia agak menjadi satu matte pomade. Dia memang tak shine langsung. Setelah style pun dia kurang shine, dan sepanjang hari shine tu memang nampak flat lah, nampak matte lah. So aku ingat yang ni adalah satu matte style pomade. Tapi tu yang hari ni aku kali kedua aku pakai, aku basahkan rambut lebih sikit untuk tengok apa hasil dia. Aku dapat hasil yang lebih shine lah. Jadi aku rasa kalau hampa nak satu pomade yang memberi matte hold, aku boleh compare masa aku pakai tu lembab apa hampir kering tu, aku dapat dia macam lekiu sikit. Memang matte habis ni. Tapi kalau hampa nak shine pula, basahkan, pakai apabila rambut lebih basah, dia akanlah nampak shine lagi. So sand dia masih dapat bertahan, macam kata bau tajam besi tu. Tapi cuma sleekness yang kurang tu adalah sedikit stress terangkat-terangkat dekat sini. Yang tu mungkin aku kena ambil masa sikit lah untuk perkemaskan yang tu. But washability dia pula, ya, yang tu dia ada build up yang agak heavy lah. Macam kebanyakan Anotrox sekarang ni agak senang dibasuh. Aku shampoo 2-3 kali dia tak keluar lah. So seharusnya kalau hampa nak rambut kering tu degrease pomade ni. Recombability adalah recombability lagi satu. Kalau hampa pakai yang hampir kering, hampa nak stylekan dengan style yang matte, recombability dia agak kesat lah. Dia agak kering lah. So bila sikat tu kesat, finger comb tu agak susah. Tapi aku rasa tak ada masalah kalau pakaikan di rambut yang agak lembap, recombability lebih slick, lebih mudah dan lebih selesa lah. So itu dia Perfectio Unorthodox Heavy yang baru ni. Boleh di-stylekan dengan gaya-gaya ekstrim, tapi dinasihatkan gunakan di rambut yang lebih lembap. Ataupun kalau hampa nak matte style, bolehlah cuba yang kering. Right, Nizam, thanks for supplykan heavy hole ni. Yang ni agak bagus, aku prefer yang ni daripada yang biru dulu. So peningkatan yang bagus lah buat yang ni. Alright guys, harap enjoy review ni. Ciao.